tekan ke kota, aku cek tekan ayak manyura cucu siji. Aku cek tekan ketawang sepuluh ilang. Kepoto ya? Iya. Iya toh, kita kan orang Jawa. Masuk-masuk, udah dapat lagi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang-pirang gamelan arane siji-siji ana guna, ana demung, ana kendang lan liyane. Lah, ning kono kuwi pasinau sing kaya ngomong sing kanggo sinau dasare tenanan. Sebab e opo, Cak? Nek bocah-bocah liwat ning nggon gamelan oleh ora gamelan dilangkai. Sebab e opo? Ngilangke tata ditutup supaya dirungokke ning nggon kuping katone Edi Asri enak dirungokke. Bocah-bocah aja lali mengko sore latihan kerawitan. Tadi kerawitan ning ndi ta? Abi. Aja lali aja mati keturunan iki. Sejarahnya begini. Karawitan Jawa atau gamelan Jawa adalah produk budaya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang bersifat universal.
istilah karawitan yang digunakan untuk merujuk pada kesenian gamelan banyak dipakai oleh kalangan masyarakat Jawa. Istilah tersebut mengalami perkembangan penggunaan maupun pemaknaannya. Banyak orang yang memaknai karawitan berangkat dari kata dasar rawit yang berarti kecil, halus, atau rumit. Konon, di lingkungan Keraton Surakarta, istilah karawitan pernah juga digunakan sebagai payung dari beberapa cabang kesenian seperti tata sungging, ukir, tari, hingga pedalangan. Di Kabupaten Kendal, untuk perkembangan kesenian karawitan hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat. Salah satu daerah yang terus melestarikan kesenian karawitan adalah Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, terletak 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Daerah yang berada di pinggiran kota Kendal ini rata-rata berprofesi sebagai petani. Masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi nilai seni dan budaya ini. Salah satunya dengan memperkenalkan seni karawitan sejak dini pada siswa sekolah, khususnya murid sekolah dasar. Sinergi aktif antara pemerintahan desa dengan SD Negeri 1 Bulu Gede ini adalah sebagai wujud pelestarian kesenian karawitan ini. Antusiasme anak-anak dalam kesenian ini sangat kuat. Ampun. Nah, ayo saiki diwiwiti serepet. Go terus medun ning gone sampah. Nggih serepet ping pindho. Sampah ping pindho terus bali munggah meneh. Yo. Berlatih karawitan. Selain untuk melestarikan kesenian ini, saya menemukan jati diri saya, sekaligus mengajarkan saya tentang tata krama, kesabaran, dan filosofi kehidupan. Ternyata karawitan sangat asik loh. Menurut Bapak, bagaimana sikap kita terhadap gamelan saat ini, Bapak? Ya, kalau menurut saya, untuk gamelan ini seharusnya kan tetap diuri-uri. Untuk saat ini kan jelas kesenian Jawa itu hampir punah. Karena apa? Di setiap desa-desa itu tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu setiap kecamatan itu minimal ada 2 gamelan. Tapi untuk saat ini mencari gamelan itu susah. Makanya ya, nanti yang berkompeten termasuk pemerintah daerah atau mungkin bupati itu ya harus ikut nguri-uri supaya berlangsungnya kebudayaan Jawa ini jangan sampai punah. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap karawitan sekarang ini, Bapak? Wah, sangat memprihatinkan. Karena apa? Kalau untuk saat ini seperti tadi saya sudah ceritakan, setiap kecamatan kan gamelan itu berkurang. Bahkan mungkin tidak ada. Jadi kalau untuk saat ini sangat berkurang dan sangat memprihatinkan. Gimana harapan Bapak terhadap karawitan ke depan, Bapak? Kalau harapan saya, ini terutama yang berkompeten di atas, minimal bupati yang ada di sini itu ikut memikirkan untuk eksisnya karawitan. Jadi setiap SD itu kalau bisa, ya minimal satu kecamatan ada satu gamelan. Dan para guru yang ikut berkompeten di bidang seni itu ikut ditatar. Jadi nanti ada pengembangan-pengembangan, jangan sampai istilahnya ada pengembangan tetapi tidak dipraktikkan terhadap anak didik. Gitu, Mbak. Kesenian karawitan ini milik bangsa Indonesia. Bagaimana kita melestarikannya dan itu tugas siapa?
Terima kasih.